Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Kembali ke asrama, ini sebenarnya dekat dari kampus, cuma perlu jalan sekitar 10 sampai 15 menit lah gitu. Karena kampusnya dekat banget sama asrama. Ya, selamat pagi. Jadi hari ini sobat-sobat QI akan sobat Kredo bawa jalan-jalan ke kampus karena hari ini hari terakhir kuliah dan hari ini hari terakhir eksamen. Nah, jadi kita bakal keliling-keliling kampus, ngelihat gimana sih salah satu kampus yang ada di Moskow, Rusia. Nah, terus sekarang lagi perjalanan ke kampus, hari ini suhunya minus 16, tapi real feel-nya seperti minus 23, 24. Jadi, sorry kalau videonya agak shaking. Terus, ini dingin banget, nanti kalau sudah di kampus, akan sobat Kroedo kabarin lagi. Bye-bye! Gedung utama, jadi kayak administrasi segala macam, dekanat internasional, semua itu ada di sini. Terus sekarang kita akan ke gedung 4. Ya, sekarang kita sudah sampai di gedung 4, gedung di mana Sobat Kuroedo melaksanakan perkuliahan setiap hari. Terus sekarang kita akan naik ke lantai 5 karena ruang ujiannya di lantai 5. Terus yang pengen tahu gimana sih keadaan di luarnya tuh begini, karena sekarang lagi salju dan suhunya lagi dingin banget, yaitu minus 16, tapi refillnya seperti minus 27 gitu. Ya, jadi ikutin keseruan sobat Kroedo hari ini di kampus karena hari ini hari ujian terakhir, abis itu liburan gitu. Jadi sekarang lagi menuju ke kelas karena ujian bakal dilaksanakan setengah jam lagi. Jadi sobat Kroedo harus buru-buru. Ya, jadi sekarang ujiannya sudah kelar, semua sudah terlewati, semua ujiannya tutup, jadi bisa liburan dengan tenang. Terus kalau yang pengen tahu gimana cerita tentang gimana sih tadi ujiannya, gimana cara jawabnya segala macam, tunggu sampai rumah dulu, tunggu sampai asrama, terus nanti kita bakal cerita-cerita lagi di asrama. Ya, dan bangunan yang gede itu adalah asrama gitu. Jadi sampai ketemu di asrama. Jadi hari ini tuh suhunya bisa terbilang dingin karena hari ini suhunya itu adalah minus 16, tapi refillnya kayak minus 22 atau 24 mungkin. Jadi jadi kameranya agak shaky-shaky gimana gitu. Nah, begini situasinya. Terus sekarang seperti yang sobat Kredo bilang, mau kembali ke asrama, mau beberes dulu segala macam, habis itu baru nanti sobat Kredo bakal jelaskan gimana studi ujiannya dan lain-lain. Terus kalau pengen tahu gimana sih kamar sobat Kredo, nanti bakal ada sedikit room tour. Terus udah gitu aja kali ya. Ada room tour, terus nanti cerita-cerita. Terus kalau ada pertanyaan bisa langsung DM ke Instagramnya @edoprilianta yang pengen tahu tentang gimana kuliah di Rusia, gimana menghadapi dosen, ujian, segala macam. Terus tuh jadi buat sobat FPI jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal cerita-cerita tentang ujian, tentang apapun. Terus ada room tour. Ya udah, sekian, bye. Ini adalah asrama sobat Kroedo. Asramanya
biasa aja, terus di langsung pinggir jalan gitu. Terus sekarang kita masuk. Ya, inilah asramanya. Terus ini asrama Sobat Kroedo, terus ini kamarnya. Nah, masuk di sini ada seperti biasa, ini kamar temannya Sobat Kroedo. Terus yang ini kamar mandi, sebelahnya toilet, terus ini perkakas, terus ini kamarnya Sobat Kroedo, terus ada tempat tidur, terus kayak biasa sih, meja belajar, terus ini semua novel-novel, terus itu ada Polaroid, terus itu ada ini semua hadiah waktu ulang tahun dikasih hadiah-hadiah, terus meja belajar itu, terus ini meja belajar yang Sobat Kroedo, meja belajar, terus ini kayak toaster, kayak rice cooker, terus itu kayak blender dan lain-lain, terus di sini kayak krim muka, parfum dan lain-lain, terus ada microwave segala macam, terus itu koleksi sepatu, terus seperti biasa lemari, terus kasur, terus pemandangan di luar itu seperti ini nih kalau dari asramanya Sobat Kroedo. Nah, Sobat Kroedo ini tinggalnya di lantai 10. Ya, sekarang kita bakal cerita-cerita gimana sih kesehariannya Sobat Kroedo di Rusia. Terus tuh apa aja sih yang Sobat Kroedo lakukan selama di Rusia. Jadi, ini udah tahun kelima di Rusia. Terus Sobat Kroedo tuh kuliahnya di Russian State University of Transport. Jadi tuh lebih kalau jurusannya itu tentang Railway Traffic Management System. Jadi Sobat Kroedo tuh kuliah jurusannya kereta api. Udah tahun kelima. Terus itu datang ke Rusia itu tahun 2014. Terus itu belajar bahasa selama setahun di Rostov. Habis itu pindah ke Moskow untuk kuliah seperti biasa. Kuliah S1-nya dia itu di kota Moskow. Terus juga habis itu, oh ya, sedikit cerita tadi tentang ujiannya. Jadi hari ini adalah hari terakhir ujian, terus Sobat Kroedo udah menyelesaikan ujian dengan baik, insya Allah dengan baik, dengan nilai yang insya Allah memuaskan juga. Jadi tuh di sini sistem ujiannya kita beda dengan sistem ujian di Indo. Kalau di sini kita sistem ujiannya hari itu ujian, hari itu kita tahu nilainya, hari itu kita tahu kita ngulang pelajaran atau tidak, seperti itu. Jadi yang pengen mau kuliah ke Rusia tahu bagaimana struggle-nya mahasiswa-mahasiswa di sini menghadapi ujian, seperti itu. Bye bye.